Ustaz bisa silaturahmi di sini. Nah, sendirian aja nih Ustaz ya. Iya. Kedatangan saya Kiai untuk silaturahmi ke majelis Kiai. Sekaligus ya kita sebagai santri mau mencari ilmu dari Kiai atau amalan. Ya, alhamdulillah Ustaz, kita mau di sini biasa ya, ini andalan kita salawat istirham ini. Alhamdulillah salawat ini disusun sama guru aneh sendiri, Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahim Rajiun. Beliau telah wafat di tahun 2008 kemarin. Kiai, ana mohon ijazahkan ilmu untuk diri ana sebagai bekal di dalam perjalanan dakwah ana, Kiai. Ya, Ustaz, ini ana ijazahkan salawat istirham, mudah-mudahan berkah untuk dakwah Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salat istirham ya. Syukran ya Kiai Hasan Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qasidatu li ziyarati Abi, bismillah. Salamullah ya wali Allah minar rahim yakshakum. Bismillah. Jinakum, qasadnakum, talabnakum, tu'inuna, tugisuna, bil istirhami wa uzmakum, wa atuna, atayakum, hadayakum, fala khayabtumu dhanni, fahashakum, wahashakum. Kiai, kita mohon doa dari Kiai. Mudah-mudahan doa dari Kiai ini jadi senjata untuk perjuangan dakwah saya, di mana saya ini masih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diikhlaskan perjuangan saya karena Allah, dan saya pun siap mati syahid di jalan Allah, dan saya pun siap untuk membela ulama dan para habaib, khususnya Habib kita, Habibana, Habib Rizik Sihab yang sedang ditahan di kepolisian. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan walafiat dan diberikan kesabaran di dalam menjalankan hukuman tersebut. Dan kita pun, saya sebagai syahidir, siap untuk membela Habib Rizik, bukan karena FPI-nya, tapi karena beliau adalah masih keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zuriat Nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon bantuan Ustaz untuk diberikan bekal di dalam perjuangan saya dan diberikan keberkahan di dalam kehidupan saya. Saya mohon Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan air ini menjadi wasilah untuk sedikit bekal dakwah untuk perjuangan dakwah, mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.